Oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ninja Race Naira dan di sini aku bakal simpel banget videonya, guys. Ini bener-bener buru-buru banget nih aku. Jadi aku bakal nge-unboxing gear lagi. Aku bakal buka scroll ya, guys ya. Jadi ini adalah hadiah dari top up ya, special Halloween, guys. Aku nggak menang sih. Aku nggak menang demon ya. Parah, guys. Padahal aku butuh demon ya. Butuh kode ya. Jadi kita dapat God Raven Stone doang dan aku scrollnya dapat nih, guys ya. Anjay, scroll kelas SSS scroll. Aku bakal buka di akunku sama akunnya Bang siapa ya? Rido kah namanya? Aku lupa, guys. Oke, mantap ya. Kita dapat 1, dapat 10. Jadi kita langsung buka aja. Semoga aja aku dapat skill RD ya. Semoga aja guys. Semoga aja aku dapat skill RD lah ya. Kalau pengennya sih gitu, guys. Cuman kalau misal gak dapat ya udah. Oke, jadi ini dia skillnya mana. Nah, ini scrollnya udah ada di sini nih. Oke, ini scrollnya udah ada di sini ya. Aku mau buka di Bentar, skill RD guys ya. Skill RD itu cakranya apa sih? Bentar, skill RD mana, guys? Skill RD itu win. Kita bakal buka di ninja yang kelemahannya win ya. Ninja yang lemah terhadap win itu adalah ninja apa, guys? Jadi triknya itu seperti itu. Kalau mau ngebuka ya biar dapat jutsu yang win gitu loh. Siapa ya ninja yang kelemahannya cakra win tuh? Kita buka di Sasuke Wanderer. Jangan di Sasuke Wanderer lah. Lightning yang lain aja ya. Nah, ini kayaknya bisa, guys. Omoy. Omoy Lightning kan. Nah, ini win. Kayak kita bakal buka di Omoy ya. Siapa tahu kita bisa dapat, guys. Kayak di Omoy ya. Semoga aku dapat RD, please. Aku butuh RD satu lagi nih buat ke Bantai Arena nih ya. Oke, guys. Let's go ya. Aku lupa kalau ada surprise attack ya, guys. Dari scroll cuma dapat surprise attack. Anjing. Ya udahlah. Ente, di akunku ente ya. Kita lanjut ke akun selanjutnya aja kali ya. Oke, ini selanjutnya, guys ya. Ini di akunnya Bang Navi, guys. Kalian tau lah pasti Navi itu siapa gitu ya. Jadi dia udah ada RD sebenarnya dari satu ya, guys ya. Untuk kita review dulu lah akunnya ya. Ntar aja, kita buka dulu aja kali ya. Ini akunya kayak gini, guys. Dan dia itu menang, guys. Anjir. Ini orang tuh bisa menang ya. Kalian bisa lihat UR-nya udah sebanyak ini. Dia menang lagi Halloween. Dia menang kode, coy. Ngeri kali ya abangnya nih, guys ya. Dia menang kode no limiter loh. Gokil sih ya, dia menang. Terus untuk ininya dia dapat 100. Wah, bagus banget sih. Oke, yuk langsung kita klaim aja. Dia menang kode ya, guys ya. Gokil sih. Oke. Dia dapat kode no limiter cuman tapi dia top up $50 sih. Oke, terus dia untuk ini juga dapat 100 Itachi Edo Tensei. Gila, summon card dapat 100 loh, guys ya. Sama ini apa nih? SS Ninja Box ya. Sama yang ini dia scroll ya. Mantap. Kita buka scrollnya sekalian ya. Oke, guys, mantap banget sih. BTW di sini dia Itachi-nya juga udah bisa di ini, bisa dibuka, guys, karena dia udah 250 ya. Wih, gila sih ini panen UR banget sih ini orangnya. Oke, jadi sekalian suruh ngambilin Itachi-nya. Iya, Itachi udah ada loh padahal ya. Itachi dia udah ada anjir. Buat apa nih orang, guys? Yaudah, yuk kita buka dulu Itachi-nya. Pertama-tama kita lebih baik tuker sini dulu ya. Tuker Itachi Edo-nya dulu, guys. Mantap nggak tuh dapet Itachi Edo, guys. Gila lo, dia bisa gitu ya, guys ya. Oke, jadi UR-nya seperti ini, hampir tamat nih. Ini kurang Shisui di sini ya, sama Eida. Shisui sama Eida tamat nih orang ya. Oke, yuk, sekarang kita buka scrollnya dulu aja. Habis itu ntar kita review akunnya ya. Oke, jadi di sini dia scroll ada 20 karena emang dia itu ngumpulinnya niat banget ya. Jadi suruh ngebukanya itu di Sage Jiraya ya, guys ya. Nah, suruh ngebukanya di sini katanya, guys. Oke, yuk kita langsung buka ya, guys ya. Semoga nyantol satu skill RD, guys. Biar Bang Navi ini bangga nih aku buka, guys. Semoga aja jangan super stack lagi, tolong. Oke. Regeneration healing anjing. Tolonglah dapat jutsu tuh yang langka gitu loh. Jangan ini apa lagi, guys? Sisa satu ya. Tolong jutsu baru gitu loh yang belum kebuka gitu. 1 2 3.
Scroll pun ente guys ya. Anjir, kita dapat ini guys. Wah, ternyata scroll tidak menjamin skill RD guys ya. Ada. Oke lah, jadi kita cuma dapat 2 itu tadi guys ya. Dan yuk sekarang kita coba review akunya dulu. Ini akunya seperti ini guys. Gila sih. Ini akunya Bang. Ini top CP berapa sih? Oke, pop. Top CP nomor 3 dia. Ini seperti ini guys ya. Gila sih. Dia ninjanya banyak banget, coy. Nih. Seperti ini guys, lihatin aja lah ya. Nih, jujurnya seperti ini guys. Ini akunnya seperti ini ya. Gila sih. Ini gila kuat banget nih. Main mah ada. Ita ini Iruzen juga ada tapi gak di full build dia ya. Demon. Demonnya ini jujurnya di UR-in gitu loh. Gila banyak banget dia guys ya. Punti Bogel juga ada tuh. Sagijiraya. Gila sih ini tadi mana guys? Nih kode no limiter. Itachi do Tensei. Wah. Gila hoki banget akun Sultan malah dimenangin sama game ya guys ya. Triple S-nya kurang 1 tuh siapa itu ya? Gila sih. Udahlah guys ya. Jadi gitu aja untuk kita buka. Kalian ada enggak? Oh, ini udah level 3 semua sih. Oke, jadi buat kalian ada enggak yang buka dapat buka scrollnya dapat skill RD langsung ada enggak guys? Atau jujur-jujur baru gitu selain yang aku tadi gitu ya. Ente lah, tapi apalah ya. Oke, jadi thank you udah menonton dan thank you Bang buat Bang Navi. Dia CP-nya 109.000, coy. Gila sih, gokil ya guys ya. Oke, jadi gitu aja. Jadi thank you udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.